Halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau masak ikan semar kuah gula ya. Ini enak banget, mantep. Kalian wajib mencobanya ya, bersama Embum Official. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan sampai ada yang di skip, supaya kalian mengetahui step by step cara memasaknya. Ini recommended banget ya. Yang pertama kita butuhkan adalah bawang merah, bawang putih, daun jeruk, daun salam. Ini aku pakai bumbu gulai ya. Lalu lengkuas bubuk, tempe, ikan semar pastinya, sama jamur ya. Nah, pertama ini kita potong-potong dulu. Kita potong-potong bawang merahnya. Aku pakai 5 buah bawang merah ya. Lalu bawang putihnya juga kita potong-potong. Kita iris tipis-tipis seperti ini. Lalu ini cabenya ya. Aku pakai 11 cabai merah ya. Ini cabai merah rawit ya. Lalu tempenya kita potong sesuka hati. Ini jamurnya kita potong agak kecil dikit ya. Nah, untuk ikannya aku potong jadi 2. Ini kita panaskan minyak. Lalu kita masukkan bawang merah sama bawang putihnya. Ini kita tumis sampai harum ya, sampai keluar bau harum. Lalu kita tambahkan cabe, daun salam sama daun jeruknya, kita masukkan, kita tumis jadi 1. Nah, ini lalu kita masukkan bumbu gulainya. Kita tumis sampai harum. Nah, setelah harum kita tambahkan air. Ini airnya kita tambahkan secukupnya kalian ya, karena ini aku masaknya agak banyak, jadi aku masukin airnya juga agak banyak. Ini kita aduk-aduk ya, supaya tidak menggumpal. Lalu kita tambahkan lengkuas bubuk ya. Ini aku tambahkan kurang lebih 1/2 sendok teh lengkuas bubuk. Lalu kita tutup, kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita masukkan sedikit garam. Ini kurang lebih aku tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu penyedap rasa juga ya. Ini untuk menyedap rasanya sesuka hati kalian ya. Lalu aku tambahkan lada bubuk. Nah, lalu setelah bumbunya kita masukkan semua,
tempe sama jamurnya bisa kita masukkan. Lalu ikannya juga sekalian kita masukin supaya kuahnya itu nanti sedap karena ada bau itu, aroma dan rasa ikannya itu menyatu sama kuahnya. Nih, kita tunggu sampai mendidih, lalu kita masukkan lagi. Kita tukuruk ya. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Kita aduk-aduk, jangan lupa diaduk-aduk supaya bisa matang merata. Jangan lupa untuk dites rasa ya. Siapa tahu kurang asin atau terlalu asin, nanti bisa kita tambahkan air. Kalau kurang asin bisa kita tambahkan garamnya lagi dan penyedapnya. Lalu kita masukkan santan. Aku pakai 2 bungkus santan ya. Ini aku pakai santan saset. Karena santan saset itu lebih harum dan dibuat untuk masak itu lebih sedap, lebih enak gitu. Warnanya berubah jadi lebih cantik. Dan pastinya ini enak banget, kalian wajib mencobanya. Nah, ini apinya sudah bisa kita matiin ya. Ini enak banget, apalagi sama nasinya, nasi yang pulen gitu. Ikan semar, kuah gulai. Recommended banget untuk kalian pecinta kuah. Ini enak banget ya. Tara, ikan semar, kuah gulai, Alambum Official. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan aktifkan tombol loncengnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.